Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semangat terus jadi manfaat dan kebaikan bagi orang lain ya. Ini ada pertanyaan, kok kadang suka malu atau takut kalau ngajakin orang ngaji atau sholat, takut dikatain sok alim lu atau sok soleh dan yang lain-lain. Gimana menyikapinya? Gak apa-apa ya, karena kita kan ngaji dan sholat bukan tanda orang alim, bukan tanda orang soleh, tapi tanda pengen jadi alim, pengen jadi soleh. Berhasil nggak jadi orang alim dan solehnya? Nggak tahu. Kalau Allah tolong bisa jadi. Tapi kalau Allah nggak tolong ya kita mah cuma hamba, nggak bisa apa-apa. Tapi yang penting kita ikhtiar agar mendapat amal soleh di sisi Allah. Terus kalau dikatain kok malah dimusuhin, bahkan dijahatin, ya nggak apa-apa ya. Karena kan kita berdakwah, ngajakin orang untuk kebaikan bukan supaya mereka suka. Tapi karena Allah suka, udah gitu aja. Apalah artinya satu dunia cinta tapi Allah benci, tetap celaka. Atau dibalik, apa artinya satu dunia membenci tapi Allah tetap sayang, tetap selamat, gak apa-apa. Ingat, dakwah itu baru menjadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Enggak teman-teman. Perintah Allah di Quran surat 88 Al-Ghoshiyah ayat 21 dan 22, fadzakir innama anta mudzakir, ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan, udah gitu aja. Kita enggak diminta mengubah orang lain jadi soleh gara-gara kita. Lasta 'alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Ini kalau manusia itu diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengubah manusia lainnya dengan pasti, maka satu dunia pasti udah soleh seluruhnya berkat dakwah Nabi. Ya, tapi ternyata kita lihat kan enggak ya. Memang kita diperintahkan hanya nyampein doang. Kalau dia jadi soleh, Allah yang merubah dia. Kalau kita gak, kalau ternyata dia malah jadi jahat atau tetap belum berubah, ya enggak apa-apa. Selagi niat kita lillahi ta'ala tetap jadi pahala di sisi Allah. Apa ruginya? Enggak ada ruginya. Tetap menjadi orang baik ya, tetap jadi manfaat. Ingat, kita diberi gelar oleh Allah di Quran surat ketiga Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kenapa? Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran, dan juga kita beriman kepada Allah. Gak apa-apa ya, tenang aja, apapun yang mereka mau ucapkan gak masalah, karena sekali lagi kita melakukan itu semua karena Allah suka, bukan supaya mereka suka. Tetap semangat jadi manfaat dan kebaikan. Semoga Allah selalu merahmati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.